ngasih makan musang. Makannya ini kepala ayam. Tiga-tiga. Jantan, ragu putih, mata agak putih-putihan. Ini betina. Ini jantan, tapi kakinya buntung satu karena terjerat tali. Saya nggak tahu kakinya terjerat, akhirnya dia putus sendiri kakinya. Oh, kasihan sekali ini. Ini yang paling mahal harganya dulu saya beli. Ini musang panda. Ini musang Bali. Ini musang Bali. Wah, kalau tidak mau makan ya ini berarti sakit. Kamu tidak boleh dekat-dekat nanti dimakan. Jauh-jauh. Makanannya tidak mau dimakan. Mungkin dia ini sakit atau kurang minum air. Air dulu. Mudah-mudahan dia mau makan. Kalau tidak mau makan dia bisa sakit. Gerak-gerak musang seperti ini, dia berarti takut. Padahal saya pelihara dari kecil ini, udah lama saya pelihara ini, tapi dia masih galak. Pindahkan dia ke tempat yang sejuk karena dia tidak suka sinar matahari. Taruh di sini saja.